Baik tuan-tuan pergi Indonesia. 9 suku dah habis. Tuan-tuan tak tengok yang viral tu. Allahu akbar, saudara-saudara. Amin. Ahad, amin. 9 10 habis. Cuma tu imam tu kenalah cerdik sikit. Okey, tak yalah lama sangat. Lama lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, lama sangat. Yang duduk di belakang tu lemah. Tengok muda-muda mai pisang, nampak tu. Pisang dia balun. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan belajar lagi bersama salah satu ustaz yang famous di Malaysia dan saya suka banget dengan beliau ya guys ya, karena udah lama banget saya itu tidak mereaksi beliau, maksudnya mengaji dengan beliau seperti itu. Nah kali ini lawa deh cekak, lawa kelebihan malam Nisfu Sa'ban bersama Dato Ustadz Kazim Ilyas. Jom kita tengok videonya guys. Mana nih fans daripada Ustadz Kazim Ilyas? Silahkan like dulu. Saya yakin di sini bisa sampai 1000 like guys ya. Saya yakin. Coba yang cinta kepada agama, yang cinta kepada para habaib, para ustadz, para ulama-ulama, silahkan subscribe dan like-nya guys ya. Nah di sini daripada channel Kuliah Ilmu, jangan lupa juga untuk disupport ya guys ya. Oke, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada admin Kuliah Ilmu karena izinkan saya untuk mereaksi video-videonya. Terima kasih, langsung saja guys kita mengaji bersama. Let's go. Dan tegak sikit lelah jadi tegak macam manusia sekarang. Asalnya kita bongkok macam beruk. Masa bila? Kalau tuan-tuan mengaku yang tuan-tuan ni keturunan beruk, ahlan wa sahlan. Jadi jangan kita meyakini sesuatu perkara melebihi daripada Al-Quran. Al-Quran nombor satu. Hak tu kata Quran yang tu. Itu tanda orang beriman. Allah kata beriman dengan apa yang diturunkan. Aminu bima anzalna. Beriman dengan apa yang kami turunkan. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Tuan-tuan boleh buka di dalam surah An-Nisa ayat 47. Allah Ta'ala sebut kepada kita. Berimanlah kamu, aminu. Berimanlah kamu semua dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada kamu. Jangan bantah. Itu tanda orang beriman. Tak boleh kita sebut, ish, biar betul ustaz. Makanan banyak, tiba-tiba suruh puasa pula. Itu perintah Tuhan. Puasa ni perintah Tuhan. Allah suruh puasa, bukannya banyak, setahun cuma sebulan. 11 bulan tadi kau makanlah, kau nak makan pun. 1 bulan puasa, itu pun 11 siang, malam makan. Siang saja puasa, itu pun daripada subuh sampai maghrib. Malam kau makanlah labu muzalah. Tapi kalau sakit, berbukalah. Musafir, berbukalah. Mengandung, menyusukan anak, berbukalah. Uzur, berbuka lah. Kerja yang terlalu berat, berbuka lah. Budak-budak tak payah puasa. Bukan wajib. Tapi berapa ramai yang tak nak puasa. Dan dia rasa puasa ni satu perkara yang berat sangat pada dia. Tuan-tuan, kita hari ni Allah Ta'ala bagi uji dengan sikit. Ya. Sikit saja ujian Tuhan. Tapi kita mula pertikai perintah Tuhan. Tu macam mana nak kata kita ni orang beriman? Cuba tuan-tuan jadi Nabi Nuh. Buat kapal atas bukit. Bayang kan? Umur 900 tahun lebih buat kapal. 900 tahun tuan-tuan, bukan 96. Kita 96 pun rangkak dah berjalan. Makan bukit tiup dah. Ni 950 tahun, tak berapa tahun umur dia tuan-tuan. Allah kata, wahai Nuh, buat kapal atas bukit. Tak ada pula Nabi Nuh bincang. Kita akan menubuhkan satu jentang kuasa mengkaji perintah ni sesuai ataupun tidak. Kita tunggulah keputusan mesyuarat. Apa keputusan?
Adakah awak beriman pada Allah? Allah Ta'ala suruh sembelih anak Nabi Ibrahim, sembelih. Hoi tuan-tuan, kita tak disuruh sembelih anak. Kita baru disuruh bersunat. Lari keliling kampung. Masuk bawah flat, lari atas flat, nak bersunat. Punya penakut. Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala kata, sembelih anak kamu. Kalau kita lah jadi Nabi Ibrahim, agak-agaknya nah, letak jawatan. Saya mengambil keputusan di sini meletak jawatan sebagai Nabi. Tapi Nabi Ibrahim tak buat. Dia asahnya golok, dia asahnya parang nak sembelih anak dia. Dan dia tak petikai pun. Sedangkan ini melibatkan nyawa. Dia tak petikai. Hari ini berapa banyak orang petikai perintah Nabi. Orang petikai perintah Allah konon-konon nak menyelamatkan nyawa. Nyawa tak mana. Nak selamat nyawa tu hak sembelih orang. Nabi Ibrahim sembelih anak dia. Anak dia kata, "Pak oi, buatlah if'al ma tu'mar. Buatlah apa yang Allah Taala perintah, pak oi, buatlah pak." Tak pula Nabi Ismail kata, "Ayah ni tidur malam tak ada basuh kaki. Udah mimpi nak sembelih orang lah apa. Lu nyusahkan orang pula." Tak ada Nabi Ismail macam itu. Mak Nabi Ismail bila nak disembelih anak dia, tak ada mak dia meraung. Bukannya abangnya mengandung budak. Saya abang. Teruk-teruk beranak senang-senang. Abang nak sembelih. Tak ada mak dia menangis tu. Abang sembelih lah. Ni perintah Allah. Itulah nama dia. Orang yang percaya. Musaddiqan lima baina yadayhi. Orang yang percaya kepada perintah Allah. Bukan orang yang kazzabu bi ayatina. Yang mendustakan perintah Allah. Jadi tuan-tuan jangan main-main dengan perintah Tuhan. Jangan kita kata aku tak mau buat. Ha, nak kata apa? Aku tak nak tutup aurat. Kamu nak kata apa? Ha, hari ni orang sebut tu. Kita kata abang, laki-laki tak boleh pakai gelang. Melainkan gelang yang ada-ada sebab lah pakai. Gelang haji ke, gelang kuarantin ke, tak apa lah. Okey, tuan-tuan kalau agak-agak tak nak bagi orang datang ke rumah, tunjuk je gelang. Assalamualaikum. Wassalam. Ping. Lari tuan-tuan. Itu rahsia paling senang sekali. Bagaimana tak nak tetamu datang. Khususnya pada pagi raya nanti. Dia nak jimat duit raya. Tengok budak-budak ramai malam ni. Ah, dia letak tangan macam tu tuan-tuan. Tak jadi masuk rumah. Kalau pakai bersebab tak apa. Ni kalau pakai gelang. Untuk apa? Saja-saja pakai. Berhiasan untuk dia. Maka laki-laki tak boleh pakai. Berapa ramai laki-laki yang nak pakai rambut palsu? Kita kata tak boleh bang. Ha, ini saya botak kan? Saya botak. So yalah ustaz faham saya botak. So what? Apa masalah? Botak lah handsome. Apa masalah? Apa masalah laki-laki tak boleh pakai rambut palsu? Ni bukannya rambut betul Ustaz, ni nylon. Nylon tak nylon elakkanlah. Kalau rasa-rasa malas malu nak pakai botak, pakai kopiah. Hidup kita senang, pakai kopiah. Selesai masalah. Hidup kita simple lah tuan-tuan. Kadang-kadang kita menjadi berat masalah. Kenapa awak tak nak jadi tak nak datang ke surau sembahyang abang? Sebab hari itu dia orang tolak abang jadi imam. Abang dah kena sekali pun malu tu. Semayang apa? Maghrib. Abang cuma hafal qul huwallah. Dia orang pula tolak abang jadi imam. Kebetulan abang balik umrah. Pakai jubah lagi, semangat keumrahan tu masih ada. Dia jadi berat nak jadi imam, takut dia. Padahal kalau abang hafal qul huwallah, baca qul huwallah ajalah. Dua-dua rakaat qul huwallah boleh. Rakaat satu qul huwallah, rakaat kedua qul huwallah. Malulah ustaz, nampak sangat tak hafal. Kalau begitu qul huwallah bagi dua. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Allahu akbar. Sagi rakaat kedua lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bagi dua dapat pahala, pahala. Simple. Betul. Tadi dia orang komplain lah ustaz. Kalau yang komplain bagi mikrofon pada yang komplain tu pula. Hidup kita simple. Masalah saya hafal ustaz kuliah qul huwallah saya hafal. Yang saya tak hafal bacaan doa lepas sembahyang. Apa susah habis-habis salam buat-buat batuk.
ambil mikrofon bagi orang belakang. Betul. Tiba-tiba orang belakang pula duduk berusin. Harusnya. COVID. Lari semua orang. Passing balik pada dia. Tak adanya susah. Tak boleh nak apa. Allah mabarik lana. Allah mabarik lana fima razaqtana wa qina azabana. Dah. Pendeknya. Allah malakas suntu wa bika amtu. Belasah lah. Asalkan doa sudah. Simple je yang kita rasa susah-susah. Itu pasal apa? Allah Ta'ala perintah dia tak pernah menyusahkan kita. Allah. Kita saja yang rasa susah. Allah Ta'ala ni dia tak pernah menyusahkan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia bagi kepada kita kebebasan. Tengok malam ni. Yang AJK pakai baju purple. Ada lambang surah lagi. Oh, Masya Allah, surah As-Salihin. Yang lain-lain. Eh, aku tak ada baju purple. Buat sedar diri lah mak weh. Engkau tu bukannya AJK. Habis tu aku nak pakai apa? Selagi engkau tutup aurat, kau pakailah labu. Pernah ada Islam datangkan satu hukum, tok imam mesti pakai baju oren semua. Oh, tu. Tak boleh rambut panjang, tak boleh pakai kasut, kena pakai selipar, kaki ayam selipar. Tak ada. Terpulanglah tuan-tuan malam ni nak pakai apa? Pakai. Janji menutup aurat. Janji tak memakai pakaian yang diharamkan. Akhirnya Islam bagi kebebasan pada kita. Akhirnya tuan-tuan tengok malam ni. Macam-macam pakaian kita. Ada baju Melayu, ada pakai jubah, ada pakai baju batik. Ada pakai baju MU, kalah kemarin. Tuan-tuan. Masya Allah. Letih okey mulai kan. Kita tengok kalah pula. Aduh. Yang mana faham, tak faham sudah. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Jadi jangan mendustakan ayat Allah, ayat Quran. Wastakbaru anha, sombong pula. Jadi kalau boleh kita bulan Ramadan nanti bulan Al-Quran. Bacalah Quran. Ni adik-adik yang datang malam ni, bulan Ramadan nanti bulan Quran, bukan bulan mercun. Ini bertembak rumah-rumah, flat sana tembak ni pumpang-pumpang, tak mau. Bulan Al-Quran bukan bulan Ramadan, bukan bulan makan. Kita hari ni bila puasa saja duk tanya, nak buka apa tahu puasa nanti? Nak makan apa tahu? Jadi kelangkabut kita. Asal bulan Ramadan je bergaduh, berebut tapak pasal Ramadan. Asal bulan Ramadan je bergaduh, berebut tapak pasal Ramadan. Asal bulan Ramadan je bergaduh nak buka puasa di manalah, nak buffet di manalah. Sedangkan dalam Islam disuruh buat ibadat bukannya makan. Ada kurma jadi, ada nasi jadi, sudah. Ini tidak, bulan Ramadan adalah bulan untuk mentekan darah, tuan. Air saja empat jenis. Air lai cikang, air katira, air tebu Bandung. Nasi berani, nasi penakut, ayam golek, ayam penyek, ayam gebuk, semuanya nasi ada. Nasi penakut. Itu yang lepas-lepas buka puasa menyala boroi perut. Merenin gini. Abang tak sembahyang dah 8.20. Kejap. Belum turun nasi ni. Nampak? Nasi belum turun. Nak turun apa dia? Naik tangga dia turun tangga lambat. Kalau naik lift cepat-cepat. Allah tuan-tuan. Oi, pukul 3 petang dah buka dah pasar Ramadan. Tak boleh lah tahun ini. Apa yang ada sudah. Apa yang ada saja sudah. Ramadan boleh buka puasa di Kuala Lumpur. Dengar-dengar ceritanya boleh buka di surau masjid. InsyaAllah lah. Dah apa yang murah cukup ini tidak. Allah. Kalau macam ni habis aku makan di rumah. Takkan dua lauk ayah. Dia komplain dekat AJK. Benda free. Orang kita ni komplain. Siapa punya murah malam ni? Sulaiman. Nama je Nabi paling kaya tapi kedekut. Astagfirullahaladzim. Apa kaitan Nabi Sulaiman dengan dia? Kebetulan nama dia Sulaiman. Dia sedekah tu pun alhamdulillah. Tapi orang kita komplain. Aduh, tengok besok orang letak pisang. Semayang Jumaat orang letak pisang. Berapa ramai yang komplain? Yang komplain tu yang tukang makan. Minggu lepas pun pisang. Minggu ni pun pisang lagi. Ngok, 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 ngok. Buah naga tak ada. Naga ni tak entah.
Apa masalah Allah kita ni, ya Allah? Makan bukan keutamaan kita. Yang keutamaan kita ialah ibadat. Tolong tuan-tuan, butau ini, akak-akak di belakang tu, kadang-kadang 15 puasa dah sibuk buat kuih raya. Tahun ni tak payah. 10 Ramadan yang terakhir dah minta maaf lah. Kak nak minta maaf lah, tak datang dah malam besok terawih, minta maaf lah leha. Oi, hai, kan ada 10 malam lagi kak nak. Kak nak buat kuih, tak datang dah, kata dia nampak ni. Padahal kuih boleh beli, boleh tempah, boleh online, boleh Shopee, semuanya ada kuih. Tetapi ibadat tak boleh Shopee. Betul. Ibadat tak boleh beli tepi jalan, dia kena buat. Bulan Ramadan adalah bulan ibadat. Salah satu ibadatnya ialah baca Quran. Masalahnya ustaz, saya tak lancar baca Quran. Kalau tak lancar, dengar orang baca. Masalahnya saya sibuk ustaz, lepas sembahyang tarawih saya banyak kerja nak buat. Kalau gitu sembahyang tarawih tu imam tu baca Quran dalam sembahyang, kita dapat pahala. Lagi panjang dia baca, lagi panjang pahala kita dapat. Tapi kita pula pilih mana surau yang paling pendek sekali. Dia test malam pertama surau Solihin 10, 5 minit. Okay, not bad lah. Malam besok dia try surau depan pula 9:40. Wow, amazing. Oi, yang ini awesome lagi kita dia. Dia pergi surau belakang pula 9:30. Tenganga orang dia 9:30, terkejut peruk. AJK tanya dekat dia, so what? Sudah tuan-tuan. Malam keempat 9:30 lah. Baik tuan-tuan pergi Indonesia, 9 suku dah habis. Tuan-tuan tak tengok yang viral tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Amin. 9:10 habis. Engkau semayang ke apa, Pakcik? Punya laju dia semayang. Allahu Akbar, Amin. Yang seronoknya hak makmum pun sebut amin. Ni adik-adik ni, cara dia sebut tu amin tu berlagu tu. Amin. Walad dalil amin. Hoi. Qul huwallahu ahad. Nasib baik bunyi ahad kalau bunyi Sabtu. Ada gaya Quran tentang hari Rabu ke? Selasa ke? Nasib baik ada ahad. Kita sembahyang ni untuk Tuhan. Betul. Bukan macam itu, bulan ni bulan ibadat. Cuma tu imam tu kenalah cerdik sikit. Okay, tak payahlah lama sangat. Lama lah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, lama sangat. Yang duduk di belakang tu lemah. Tengah muda-muda main pisang. Nampak tak? Pisang dia balun. Aduh. Elok nak masuk pula tuan-tuan, dia langkah satu kaki dalam surau tu. Alhamdulillah. Yang masuk tu kata apa? Oh no. No. Belak tuan-tuan. Yang tu terlalu slow sangat. Jangan cepat sangat, jalan slow sangat, sedang-sedang. Tak menyusahkan makmum. Yang tu yang disuruhnya tuan-tuan. Jadi janganlah tak baca Quran langsung. Dahlah sombong dengan Quran. Saya cadangkan pada tuan-tuan lah, bulan Ramadan akan datang, surau kita ni nak buat kuliah maghrib, maklum sajalah nak makan, kita buat kuliah zuhur. Hari ni kita ambil Al-Quran, kita baca satu tajuk. Apa tajuk yang kita nak baca dalam Quran? Tajuk daripada surah Al-A'raf ayat 40 tadi. Allah Ta'ala kata, orang yang mendustakan ayat Allah, orang yang sombong kepada ayat Allah, la tufattahu lahum abwaabus sama', amalan mereka tidak akan terangkat ke langit. Allah. Tak terbuka pintu-pintu langit. Ini yang saya sentuh malam ni 10 Syaban ni. Sebab malam ni 10 Syaban ni amalan kita Allah Ta'ala turun bagikan kepada kita keampunan. Allah Ta'ala cari tengok siapa yang nak diberikan keampunan. Allah Ta'ala terima ibadat kita. Allah nak bagi pahala pada kita. Banyak hadis-hadis sahih. Tapi kadang-kadang orang dia tak buka hadis sahih, yang dia buka hadis tak sahih. Dia kata malam ni 10 Syaban hadis ni daif, hadis ni palsu, hadis ni daif, hadis ni palsu. Lama-lama orang tak peduli malam ni 10 Syaban. Betul.
Sebab yang diceritanya yang daif, yang palsu. Yang daif, yang palsu. Kenapa tak cerita yang sahih? Betul, betul banget. Hadis Nabi yang sahih tentang nisfu Syaban kan banyak. Bacalah hadis. Allah Ta'ala ni melihat kepada hamba-hambanya. Dan Allah Ta'ala memberikan keampunan kepada hamba-hambanya. Melainkan kepada dua, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang syirik kepada Allah dan orang yang saling bermusuhan. Dua golongan ni Allah tak ampun pada malam nisfu Syaban. Yang tu hadis sahih. Dua golongan yang Allah Ta'ala tak ampunkan malam ni. Golongan apa? Golongan syirik kepada Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budullah. Wa qadha rabbuka, berpesan Allah pada kamu ni supaya kamu ni sembah pada Allah. Alla ta'budu illa iyyahu. Jangan kamu sembah melainkan hanya kepada Allah saja. Allah pesan. Dalam ayat lain Allah kata, wala tusyriku bihi syai'a. Jangan kamu syirik kepada Allah dengan sesuatu pun. Tuan-tuan yang saya muliakan, berapa banyak orang tuan-tuan malam-malam ni pun Syaban ni pun syirik. Syirik dalam bentuk apa? Dia kata, ustaz, saya hari tu kalau tak naik kereta tu memang mati lah ustaz. Kenapa? Allah belanga dengan pokok tapi kereta tu memang tahan betul ustaz. Kalau kancil, anak dah saya, mati dah. Habis tu Tuhan kemultak di mana? Ustaz, saya ni kena santau. Habis tu pergi berubat di Kedah. Jadi ustaz yang berubat tu dia bagi saya cincin. Jadi cincin ni pakai, jangan buang. Kalau buang, santau datang balik. Oh, power ni. Ini Power Ranger ustaz cincin ni. Kalau saya pakai ustaz, jadi selamatlah. Kalau tak pakai, naya saya. Naya Pak Karim ustaz ni. Syirik. Itu syirik lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okay guys, sudah selesai videonya dan kita belum menonton sampai penuh ya guys ya. Nanti kita akan lanjut di part selanjutnya. Dan terima kasih buat teman-teman semua, kita mendapatkan banyak ilmu daripada Ustadz Kazim Ilyas ini, masya Allah, Allahu Akbar. Dan selalu ya membuat kita itu senang dan juga mendapatkan ilmu kepada kita semua, sehingga kita lebih tahu lagi bagaimana cara menjadi imam yang baik ya kan. Dan juga bagaimana istilahnya kita tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dosa syirik ya itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Oke, itu saja video kali ini guys. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.